Oh, span, span. Pulang lagi atau gimana? Sebentar, Pan. Sebentar ya, Pak. Selamat pagi, Mbak Dea. Sebentar, Bang. Waalaikumsalam. Iya. Jadi awal berapa bulan, Bang? Hamilnya? Jalan 23 minggu. Jadi harapannya ke depannya kami sih tadi sudah ngobrol sama pihak kepolisian sebelum pelimpahan ke kejaksaan juga. Kehamilan, wajib lapor juga. Seperti yang sudah diketahui teman-teman semua, masih dalam proses, cuman memang ada beberapa update. Salah satunya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat berkas sudah akan dilimpahkan ke kejaksaan. Mohon doanya, dan apalagi juga kondisinya Mbak Dia sekarang lagi hamil. Lagi hamil, jadi karena kondisi kehamilannya ini juga mohon doanya. Semoga kedepannya juga lancar dan pihak-pihak instansi pemerintahan terkait tentang entah itu kepolisian, kejaksaan juga bisa melihat kondisi dari dia itu sendiri. Jadi semoga harapannya kami dari tim kuasa hukum semoga kedepannya bisa lancar. Alhamdulillah sempat, terus nanti insya Allah juga beberapa minggu ke depan akan ada tindak lanjut. Dari Krimsus, alhamdulillah juga GC kita direspon positif sama pihak kepolisian, tapi kita nggak bisa ngomong detail dulu, tapi pada intinya pihak kepolisian sangat merespon positif terkait tentang GC yang kita ajukan kemarin. Mohon doanya. Saya kan juga bilang kalau saya mempertanggungjawabkan kesalahan saya, tapi yang jadi permasalahan saya adalah anak ini. Nanti bakal gimana kalau saya masih berlarut-larut dalam masalah seperti ini? Anak ini gimana? Itu yang saya sedihkan. Makasih ya. Ya, siap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!